Belum woi, masih 30 sukses, detik. Sukses. Balik situ, dibalik situ, dibalik apa? Mesin itu. Mati satu, mati nice. Satu, mati. Uy, satu. Banget gila gila ya ya. Lu lihat gua kan, Bang? Enggak. Ini pro player CODM nih, Bang. Anjay. Oh, siap. You got friends in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Halo, mabar. Kali ini Ocha lagi mabar sama teman Ocha nih, mabar ya. Ini mantan tim Ocha pas di CODM si Strix, mabar. Oke, dan dia bawa temennya nih, udah pada master rank-nya, cuy, ya. Oke. Nah, ini mabar Ocha lagi pakai settingan ya, khusus nyari duit ya. Kita lagi nyari duit mah bro. Jadi satu aja senjatanya ya kan, banyakin pelurunya, backpacknya kosongin mah bro, karena kita tujuannya mau ngelut ya. Oke. 2 hours later. Oke, guys. Duh, skopnya gede banget anjir. Yeah. Mau aja ke mojok. Nih, on pake baru. H4. Gue yang ngecil kan. Kanan dibuka ya? Kanan dibuka. Gue yang ngecil kan tuh. Sekarang kita pintu kiri nih, Pak, masuknya, Pak. Pintu kiri nomor paling ujung kiri. Bang Moze itu orang ya, Bang? Iya, orang-orang. Iya, orang. Masuk pangkalan militer nih. Hati-hati. Ya gua mau ngikut aja deh. Bang, lu ngambil apaan sih buka-buka begini? Hehehe. Isinya bagus-bagus, Bang. Bisa ada kunci, ada emas, batangan gitu. Kita bisa, nungguin bisa. Apa di sini? Kita nungguin apa nih? Nunggu pintunya kebuka. Kan kita baru pencet tombol ini. Kalau pencet tombolnya, dia kan ada waktunya baru kebuka. Tombolnya di sini ya, Bang? Bang Moza. Ini tadi tombolnya nih. Ini tombolnya. Oh, nah itu nih. Dipencet, ini tombol buat ada buka waktunya, pintu nih, yang pintunya kebuka. Sana. Ada tanda hijau, nah, di atasnya nih, ada lampu hijau nih. Tadi kan merah. Oh, gitu mah. Kan merah nih, udah hijau. Let's go. Awas, jangan terlalu mepet di pintu. Itu rame, ada bosnya ya. Depan orang. Bom. Cabut aja gue, cepat deh. Ke kiri tadi loncat ya, yang dari tengah tuh. Belum ke tes grenade. Mati satu. Yang kiri ya. Oh, gue enggak tahu. Yang lewat ke kiri mati. Ya, jalan sih. VIP jalan, Pi. Lu duluan. Ayo, Pi. Shit, man. Cak, yang situ, Cak. Cak, jangan tengah-tengah, Cak. Itu ada sempat. Ini gua ngikutin Midas aja. Gua ngikut jalannya dia. Awas. Ini ada mana? Ombon. Sumpah, gua bingung nih bandingin stepnya. Oh, ini yang mati. Di sebelah kiri lu, Bang Midas. Ya? Nah, di situ orang nih. Depan lu orang. Anjing. Balik situ, dibalik apa? Mesin itu. Mati satu. Banget, gila ya ya. Mati itu satu tuh. Mati. Lu lihat gua kan, Bang? Enggak. Ini. Pro player CODM nih, Bang. Anjay. Oh, siap. Vivi, lu nih sini dah, Vivi. Gua takut, Vivi. Gua ini gua. Lu gila lu. Di CODM jadi rusher, di sini jadi anchor kali. Ini ke lantai 2 gimana nih? Ke Bang Moza gimana caranya, Cok? Coba deh. Gua ke tangga, ada tangganya. Tangga nih, Pi. Ini tangga, Pi. Iya, coba. Sini, Cak. Udah, gua bareng lu deh. Cak, masuk. Belakang atas. Kagak kosong ini, Pi. Yalah. Bukan yang ini. Di ruangan yang ujung, tempat gua mati. Ya, sini, Cak. Terus ke situ. Iya. Di situ ada mayat. Lalu mati lagi nih. Satu mati lagi, Pi. Bentar. Lu ambil apa? Sini gua aja yang ambil. Cek. Di belakang lu, Pak. Di belakang lu. Ini. Oh, ini. Ada apa, teman-teman? Itu ini buat apa, Pi? Cek harganya berapa? Berapa, Cak? Ini kan ada ini ya, background emas, background ungu. Mahal, yang mas, yang lebih mas, berharga mas, tuh background apa? Emas. Oh, Pi, tadi gua bunuh orang di tangga, Pi. Lu mending sini deh. Enggak, yang lagi buka itu background emas bentuknya apa? Bentuknya kotakan, Bang. Rubik enggak? Kayak Rubik enggak? Wah, lupa itu deh. Itu yang kayak stempel gitu, lupa, kayak stempel. Bentar. Stempel album, ya, album. Murah sih itu. Udah ya, udah rata enggak sih? Udah. Mana? Udah, tadi udah. Lu bunuh, aman. Iya, bentar. Kayaknya kaya tuh.
Mana tadi? Gua dulu lah, gua masa ngasih tau lu? Yaudah sini sini. Tunggu tunggu tunggu. AKM M4 atas 1. Mantep juga nih bro. Level 30 dia. M4-nya bagus gitu. Kayaknya ijen. Set bawa bomnya banyak banget dah. Orang-orang bawa bom banyak banget anjir. Wah ini tukar, backpacknya tukar, bagus banget cok. Katanya, katanya iya, bagus. Cak. Mahal itu kalau dijual tapi anjir. Ya gitulah. Helmnya ada aja. Langsung, gak perlu headset lagi itu helm. Iya ya, udah gua ambil. Oke. Oh, jadi yang enggak perlu headset lagi tuh udah helmnya sama ini. Helmnya satu set, helmnya dengerin satu set sama headset. Awas siapa tuh? Ada. Lu enggak bisa lewat, cok. Ya udah, disabar, Bang. Maaf, Bang, maaf. Tipenya itu, helm yang udah sama headsetnya ada yang enggak ada headset sama sekali. Eh, Bang, Bang Moza, bagi tempat emas-emas gitu di mana, Bang? Ini brankas, cok. Kayak gini di tempat ini kuncinya. Oke, oke. Oh, kayak gini nih. Apakah tanganmu beruntung? Oke, okean. Coba. Gua cek, gua cek. Tanganmu beruntung. Jelek, cok. Nah, tangan lu cah jelek cah jadinya. Berarti nih setiap kita match nih beda-beda yeah, lootingan ya kan? Beda. Tiap spot. Ngegacha lah. Ngegacha itu ya. Bang, mending kita keluar yuk. Kayak gabut banget di dalam. Mana ada orang udah masuk ke dalam enggak akan mau keluar lagi. Enggak bisa keluar, cah. Maksudnya pulang. Enggak bisa keluar. Oh, iya. Sayang buat keluar. Orang justru ngejar ke dalam semua. Oh. Oh iya benar. Ibarat lu udah iya sih. Datang udah dapat posisi paling depan malah minta ke belakang lagi. Tuh begitu ya, teman-teman. Kan gua mikirnya nyari musuh gitu kan ya. Coba jangan lari dulu. Kayak ada orang di depan datang. Nah itu botak. Tuh suara tembakan tuh. Awas. Suara tembakan. Ngambil tas lu tinggal. Tembakan. Saha eta saha? Asik. Mana mayat lu, Des? Di toilet. Orang. Lah, udah diambilin bukan sih tadi? Sama Lutfi, sama Srix. Bang, ini maksa level 30, Bang. Apa bisa naik lagi? Enggak bisa lagi. 30 ya. 30 udah maks berarti ya. Pi, kita muter-muter yuk. Kapan tuh? Jangan, Cak. Mari gua. Lu takut Pi. Lu nge-heal dulu, Dis. Nge-heal dulu, santai-santai. Guru pas pergi kan? Pi, lu Pi, mendingan lu kesini Pi. Gua denger suara Pi. Bentar, gua lagi nge-heal. Lu bawa surgical enggak? Cover dulu. Kalau bawa surgical pakai dulu coba. Surgical bawa. Oke. Okay. Siap-siap. Pi. Step ini. Orang nih. Atas aja. Oke. Mati. Pi, ini bareng-bareng nih Bang Moza AFK noh. Gak gua bawain barang sini. Iya, langsung tahu. Oh. Bener. Gua di mana liatnya tuh. Mending ngelut dulu, Cak. Sisa-sisa kan. Ya udah yuk. Purunya mahal itu, enak BP gak? Itu purunya. Gua bawa gua bawa H42 loh. Double H4 gua. Musuhnya ya. Iya, satunya punya musuh, satunya punya gue. Pulang kita? Udah dulu semua emang. Pulang kah? Bang, gua aja yang mencet pulang, Bang. Mana, Bang? Yang tadi? Mana? Di lantai 2. Jangan ikutin gua anjir. Mana gua tahu? Lantai 2. Coba lu cari lantai 2 lah, keliling-keliling aja, cari lantai 2 coba. Coba cari lantai 2 yang tadi. Lantai 2 berarti ke tengah dulu cek kita aja. Cari tangga. Baiklah. Ini ya, itu bukan sih, Bang? Itu, Cak. Iya, Cak. Benar, Cak. Tadi. Jangan dipencet dulu ya. Entar lu sabar. Jangan dipencet. Oh, ya jangan dipencet. Nah, kita kalau mau balik ke sana tuh, Ma Bro. Tuh, sana. Oke, Cak. Ini, Bang. Woi, ini bosnya, cuy. Mati, cuy. Di tengah. Mana? Coba kalian turun tuh, ada di tempat Mozab. Ke arah Mozab. Turun di lantai 1. Bang Mozab. Nih ada orang mati sini nih. Kenapa Bang Mozab? Itu di jalan raya ada mayat bos tuh. Orang coba mati cek. Nih, aku 102. Belok kanan, di kanan. Nah itu yang helm hijau, kanan lu. Dis. Wah armornya. Wih. Armornya. Riknya gede banget ya. Ambil aja riknya. Gua pake pelurunya nih. Armornya mau dipakai tidak?
armor. Enggak. Lo itu orang ya yang kalian looting, bukan iya. Yang gue bilang. Okay. Ini bosnya di sini. Ambil pi. Nah ini bos nih, di tempat monster nih. Mau ambil apa cak? Waduh, senjata botnya RPK kah? Mohon maaf guys. Saya suka sekali senjata ini. RPK itu mewah banget. Gue lagi suka banget pakai itu. Woi pelurunya cok, astaga, keluarin buat lu. Ya udahlah. Oi. Ya, gue keluarin. Peluru yang mana sih? Mana sih tadi? Enggak, gue ngeluarin pelurunya. Udah tuh, udah gue copot. Lu drop ke bawah ya. 545 545 kan? Ini iya. Ya udah. Nih 5 udah kan? Kok enggak bisa sih? Okay. Itu armornya gede loh. Kaget gue. Armornya gede loh. Set, buset. Armor yang mana? Oh. Berapa durability gua? Coba lu cek pelurunya itu, Dis. Cara keluarin peluru enggak? Nah, buka chest rig-nya. Habis itu magazinnya lu cek remote ammo tuh. Coba. Yang lu tadi. Minum dulu teman-teman. Salah satu 100 sih. Tes. Aduh. Oi. Angka 74 RPK itu angka 74. Jadi ma bro, kalau kalian main di map armory ma bro ya, kalian tuh benar-benar harus buru-buru ke sini nih, tengah-tengah nih armorinya ya. Pasti kalian tuh spawnnya di luar ya, entah dari field hospital atau shooting range atau supply storage area atau dari barn sini ya. Pokoknya ini spawnnya tuh di jalan-jalanan ini lah ma bro, biasanya ya. Atau di ya taman-taman spot random. Pokoknya kalian tuh harus kesini nih. Nah, terus tutup pintu-pintunya mah bro, oke? Karena di sini banyak sekali looting-lootingan loh. Apanya? Tapi musuhnya juga banyak. Enggak, udah banyak aja, banget. Kalian lihat ini, berceceran ya orang-orang ya. Dan di sini extraction-nya mah bro ya. Untuk kalian yang mau balik ke lobby ya, selamat gitu. Kalian tuh harus ke lantai 2. Taruh, cari lantai 2 dulu mah bro. Nih, yang tadi Uca kasih tahu, Uca kan tadi sempat nanya sama orang, heal dulu sama orang ya, sama orang ini yang sudah berpengalaman main game arena breakout gitu loh. Iya bang, iya bang. Heal dulu pak. Heal dulu ya. Bang ini kalau gini nih pakai surgical. Ya. Kenapa? Gimana? Healnya? Ini apa? Kalau ngeheal penyakit gua nih, lu bisa lihat penyakit. Iya bisa. Itu lu liatnya di sini kan? Nah itu pakai karakter yang ada di sebelah kiri itu surgical kan, apa namanya? Tak, lu bisa lihat ya itu yang di sebelah kiri layar lu, sebelah kiri layar lu ada gambar orang kan? Iya gua bisa lihat, itu kalau ada yang hitam, gua bisa lihat salah satunya ada yang hitam itu bisa dipakai surgical. Kalau ada yang hitam salah satunya kalau keren guys. Iya pantesan penting banget. Udah kah apa mau dipencet? Paham udah belum? Kalau kalian yang berat taruh tas dulu sih bentar ya, gua taruh tas dulu lah. Oh iya, bang, nah. Bang Moza, lu bisa banyak loot berarti lu bawa tas tuh banyak ya, dilempit-lempit. Gua bawa yang penting-penting aja. Ya, gua udah tahu mana yang penting mana yang enggak. Kan ini kan tas kan tuh bisa dilempit ya. Iya terus bisa dilempit kan. Nah. Tapi masanya cewek nggak bisa ini. Nah itu pas kita taruh di tas kita tuh bisa bawa barang lain nggak sih? Jadi tuh bisa bawa tas banyak. Dalam tas ada tas yang dilipat gitu? Nggak bisa gitu. Bisa. Nah di tas lipat itu nggak bisa. Ada barang-barang bisa. Lagi. Bisa gitu. Aja, oh nggak bisa. Ya kalau lu taruh item ya itemnya pecah tuh bisa jadi. Ada orang di luar ya. Kalau mau istirahat kan makanya gua bingung nih. Nih. Pencet aja tombolnya. Gua pencet ya. Ngumpulnya di mana nih, Bek? Ya, abis ekstra. Lantai underground, paling bawah underground. Tangga. Puter ya tangganya. Tangga coba cari tangga. Oke. OTW, langsung lompat aja. Tapi ya ada botnya. Ini tuh. Setiap buka ekstrak lu pencet ekstrak itu, botnya spawn, awas. Musuh. Botnya spawn. Setiap lu ekstrak itu, botnya spawn. Ya sakit ya, botnya sakit. Musuh, ya. Bang. Orang, Bang. Orangnya spawn. Bukan, Bang, ini orang, Bang. Nah, orang spawn. Lihat arah stepnya aja. Pi, lu mau kemana, Pi? Jagain apa nih? Yuk. Gua ikutin lu aja, Pi. Gua ikutin lu aja udah. Kelas apa tutup, Pi? Malah gua. Anjing, kelas apa tutup? Kelas apa tutup? Sedot. Weh, lu sabar dong. Lu bukan di sini ya, Pi? Oh, udah. Ada kotak ekstra. Cari ekstranya ya. Yang ada asap merah udah ekstra ya. Cari. Merah.
Iya, next trap. Kayaknya ini, Cak. Ayo, ayo, ayo. Supaya bisa aduh, cabut kita. Nih. Oh, ini, Cak. Sama, weh. Gua pengen pakai injeksi, sayang aja gitu. Kalau ada satu tas yang di drop itu jangan di looting ya. Tanya dulu. Satu tas yang di drop tanya dulu. Tasnya apa nih gitu. Oh, ini tas siapa nih? Wah, ya, jangan diam-diam langsung cepek. Oh, hilang isinya. Udah nih kosong nih orang-orangnya nih. Udah enggak ada lagi ya? Kita naik kapal. Pencet tombol. Hardcore lah. Dinyalain dulu itu ya, seraknya dinyalain dulu. Map paling hardcore. Ayo. Emot dulu kita emot. Emot. Pi. Halo. Emot. Oke. Mission sukses, Cak. Belum woi, masih 30 sukses, detik. Sukses. Belum. 30 detik. Kalau gue iseng nih, ada yang ekstrak gini gue tungguin kalau jadi musuh. Bom siapa itu? Jangan. Caranya yang ngecek siapa tahu ada orang depan kan ke granat. Kayak kunti anjir. Serem. Cuan berapa kita? Cuan berapa? 291.000 gua. Berapa, Pi? Lu berapa, Pi? Gua 36.58. Lu berapa, Bang? Bang Moza? 580. Amazing sekali, guys. Clash. TikTok-nya. Gua bikin konten tuh cuman ini apa kayak ya bikin-bikin aja, enggak terlalu pengen hype banget bukan. Info aja ke orang-orang. Cuman dia pengennya kalau bisa 1000 lah biar bisa live. Ah, iyalah. Ya, Mabro kayak gitu aja deh video kali ini. Mabro sedikit tips untuk kalian yang mau main di map Armory. Mabro katanya ini sih map neraka lah ya. Soalnya ini teman-teman Ocha nih ya. Rank-nya tuh ya benar-benar yang Ocha belum lihat sebelumnya ya di arena breakout ini ya. Bahkan di lobby-lobby wah, kok kayaknya enggak ada ya rank ini. Wah, dia udah tinggi ya. Udah rank apa tadi? Udah rank master. Wah. Gokil. Yaudah Mabro kayak gitu aja untuk video kali ini Mabro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya Mabro ya. Dan Ocha mau kalian like terus ini video ini Mabro. Yap, see you Mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.